Yeah. And then after this, you do something or not? Still don't know. Yeah. I have a rencana with Aji Joy, but I don't know apakah dia jadi atau enggak. Okay. Bang Jabib Kun. And then? Ya sudah, tidak ngapa-ngapain lagi. Bang Jabib, abis ini ngapain Bang Jabib? Yo, katanya Kristi mau foto. Ayo. Nanti aja. Kan masih ada sesi 2, sesi 3. Sabar. Iya ya. Sih. Emang sekarang jam berapa? Di showroom dulu aja. Sekarang jam berapa? Kan ada jam ya? Nggak nyala, Kak. Astagfirullah. Iya. Kalian nggak tahu ya, kalau misalnya aku pakai jam tuh pasti jam aku tuh semuanya rusak, Kak. Nggak ada yang benar. Jam aku tuh semuanya rusak, nggak ada yang benar tahu. Antara baterainya nggak ada, terus emang udah rusak, nggak tahu. Pokoknya aku pakai jam tuh hanya untuk keren aja. Okay. Jadi, Okay. Jam 7 lebih 14. Lebih 14. Ya udah. Oke. Kristi, silakan dilanjut ya. I talk you later, okay? I talk you. Talk with you later. Talk. Talk. Oke. Oke. Mau, memang Bang Jabib mau kemana? Mau kerja kah? Iya, ke depan. Oh, mau memfoto-foto orang. Ya enggak. Mengestok foto. Kalian kalau misalnya mau foto member, tinggal ngomong aja enggak sih ke Bang Jabib, kayak nge-mention Twitter-nya. Ede, siapa tuh, Kak? Ede. Siapa tuh, Kak? Kalian kalau misalnya mau foto member, tagihnya ke Bang Jabib, guys. Enggak juga ya. No. Kenapa no? Ini siapa tuh? Aduh, siapa? Wede. Enggak kenal. Ini parah banget, emang. Screenshot. Bye. Aku pulang ya. Oh, mau pulang. Bye-bye. Yaudah, bye-bye. Dadah, aku pulang. Beneran dong. Tadi katanya mau fotoin ini balik lagi. Aku kembali. Oh, abis dari rumah ya, Kak? Iya. Oh iya, abis dari rumah. Apa kabar, Kristi? Lama gak ketemu. Wah, ya. Udah lama. Kita kayak seabad gini gak ketemu. Iya, aku masuk dulu ya. Negatif, ya udah. Iya, boleh, Kak. Silakan. Bedanya telur ceplok sama telur mata sapi apa? Kalau telur mata sapi itu dari mata sapi. Kalau ceplok itu ya di ceplok, tau gak, di tak gitu. Aku misalnya telur mata, kenapa dinamainya mata sapi? Kenapa gak kayak mata ikan gitu, atau gak mata kucing? Tapi serius tau, tadi pagi tuh aku pilek gara-gara aku minum susu. Jadi aku pagi-pagi tuh langsung minum susu dingin, langsung pilek gitu. Sampai sekarang hidungnya gak enak, tapi gak apa, tadi aku udah minum kayak kopi anget. Anget. Maaf. Ih, kalian gak apa-apa kan. Maaf ya. Tapi emang lagi zaman-zamannya ini gak sih? Zaman-zamannya sakit. Jadi kayak lagi musimnya tuh nggak jelas, kayak maunya apa sih gitu, kayak nggak jelas. Jadi, aduh, maaf ya, capek mulu nih, gimana dong? Kayak licin gitu. Benjol nih, ya ampun, maaf ya. Mana sini aku lulus benjolnya. Kalau benjol gitu gimana sih sembuhnya? Ada yang lagi di depan teater nggak sih? Musim pancaroba, betul. Iya, ada yang bersihin. God bless you. Thank you.
Pocong. Kamu suka pakai Pokemon apa? Aku sukanya pakai Cinderace, tapi aku tidak terlalu jago. Guys, gimana dong? Oh iya, udah 2 tahun Senbatsu. 2 tahun yang lalu Senbatsu Sousenkyo. Sugoi. Selamat 2 tahun Atanjoubi omedeto. Selamat ulang tahun. Kage. Udah selesai. Kage, iya aku lagi showroom. Ini juga nih, ini juga nih, ini juga nih. Ya ampun. Terus ini semuanya di aku semua. Kage. Dede, kamu udah selesai ya? Aku juga belum showroom. Ini Kage belum showroom nih. Kage. Kage. Kita emang bisa deh. Kan foto-foto pakai HP ini. Pakai Kage hijau-hijau banget. Kage kayak kayak tanaman. Kayak tumbuhan. Mana sih Dede? Jangan tau di sini gak sih? Aku kayak, oh my god. Eh ini, apa ini emang sengaja kah kayak gini? Ini punya siapa? Ini punya nah, Gita. Nih. Ini sengaja kah? Do you want to oh. Di sini. Eh. Hello. Nih, kalian di sini. Jadi kayak ceritanya tuh kayak di ya juga nih guys, aku showroom di showroom aku ya. Ayo kaget kita semua. Setelah dari tadi aku mengunjungi showroom Kucang. Oh ya, Kak? Iya. Sinian kaget. Kage kayak tumbuhan, ya, kage kayak pohon. Kayak tumbuhan, guys. Katanya, guys, aku kayak tumbuhan, apa benar? Karena hijau-hijau, go green. Go green dong. Iya, kage go green. Go green. Tadi kage abis nice to meet you enggak sih? Iya. Nice. Nice to meet you. Bisa bertemu kamu dari begitu banyak manusia ku bersyukur karena ajaiban tumbuhan kita. Eh Kak, gue pernah gak sih? Pernah apa, ayo? Pernah performa. Pernah apa? Perform. Nice to meet you. Yang benar. Yang benar. Kok lucu sih? Yeah. Ini aku mencocokkan sama baju aku sebenarnya. Kok kita menjoki lucunya sebenarnya. Ya ini apa ya? Ini apa ya? Halo guys, showroom Shandy Gracia. Akhirnya ya? Saya showroom di showroom saya sendiri. Ini joki, kalian ini tahu gak? Ini warga Mumucang, ini warga Kagita, ini warga ikan. Ini ikan. Halo ikan. Ya, ini para ini ikan semua tuh yang nonton. Ikannya, banyak banget ikannya. Ikannya bisa ngetik karena aku ajarin mereka ngetik. Ih, keren. Raja ikan ya kamu? Iya dong. Aku ini Menteri Perikanan. Oh, Menteri Perikanan Indonesia, yeah. MPI dong. Hah? MPI, Menteri Perikanan Indonesia. Oh, itu kok kependekannya. Iya, berarti aku MPI, Menteri Perikanan. Berarti aku yang mimpin ikan gitu maksudnya. Iya, raja ikan dah. Iya, gitu loh maksudnya. Aku ya, dari tadi habis pergi-pergi. Disko, iya, ini disko. Kalian enggak tahu kan? Ini nomor satu nih, iya. Nomor satunya yang di showroom aku tadi ada di showroom Ute. Blub. Oh ya? Kacau banget, kabel. Kacau banget. TBL. Takut banget tuh. But I am a bee. No, berarti kakak blasteran bee dan ikan. Enggak. Ya enggak. Kenapa? Ya enggak warga showroom Kak Gita. Ya kan Kak Gita? Apa? Kak Gita sedang meminum teh. Bisa-bisanya yang Mumucang showroom mau detik-detik sebelum. Mumucang. Mumucang rambutnya gemar. Nih showroom kamu. Tadi aku bawa-bawa, aku culik mereka kemana? Semua. Ke bawah, ke mana-mana. Sudah jajan. Selesai. Ini masih. Aku udah selesai. No green tea. Udah. Nih, hey, 4 showroom langsung. Saya kembalikan kepada hak milik ini. Warga penyerahan hak milik showroom. Ya, tadi emang iya. Iya. Azizah enggak mau kesini tadi aku ajakin dia. Kenapa? Masa tadi dia janji sama aku katanya mau nonton. Iya. Terus dia enggak jadi. Enggak jadi.
Terus dia bilang gak jadi. Gak jadi, katanya dia nunggu jemput di sana aja katanya. Dia gak kabarin aku. Ih kacau banget kan dia, kabel. Kayak kita gosipin aja yuk. Iya, gosipin aja. Kemarin tuh katanya dia lagi showroom nih kayak sekarang. Kemarin tuh kata aku pernah lihat kan kayak Azizi tuh lagi nafas gitu kan. Terus di sini dia kayak lagi nafas gitu kan, terus dia kayak ngomong. Ngomong apa? Dia ngomong. Nafas sambil ngomong. Iya, sambil nafas. Serem banget. Loh. Oh, dia udah selesai showroomnya. Kacau banget. Aku mau waktu. Parah banget guys, masa Azizi janji sama aku terus dia enggak ngomong. Gak ngomong kalau gak jadi. Kacau banget loh. Kacau banget loh. Terus ya udah parah banget. Terus kayak kemarin Azizi kayak gerak gitu kak, serem banget ya sih. Kayak dia gerak gitu. Maksudnya gerak? Ya dia gerak. Eh katanya kemarin jadi siapa yang nangis di GoPlay? Azizi. Kamu juga ya? Enggak, aku Kristi. Gue nyari makanan ke dalam. Ngapain nih? Oh iya lagi showroom ya. Mau ambilin. Parah sih Azizi. Iya kan? That's okay. You know, terima kasih Kristi. Hai, sama-sama. Hai. Terima kasih Cigre. Iya, udah selesai. Sama-sama ya. Habis ini. Penutupan. Sakit banget. Diomelin Cigre, hah? Azizi nangis gara-gara diomelin Cigre. Kenapa dia kemarin nangis? Kamu juga nangis gak? Nangis ya? Dari cacing ya katanya, apa benar? Apa benar dari cacing? Benar apa benar? Ini benar. Dari cacing nangis yang benar yang. Yang benar, benar yang. Kenapa nangisnya kemarin di GoPlay tiba dua-duaan kok nangis? Kok aku kayak enggak bisa ngebayanginnya lagi kemarin kayak ada cacing gitu. Ih, cacingnya banyak banget. Kenapa? Kayak aku tuh sampai takut tuh kayak sampai enggak bisa nangis kayak. Kayak lemes gitu kakinya kayak kayak emang minum cacingnya kenapa? Emang kalian kalah? Enggak, aku sama Jijo itu takut banget sama cacing. Oh, dua-duanya takut cacing, terus hukumannya cacing. Tau enggak sih hukumannya apa? Jadi kan ada dua hukuman kan ya. Kan yang satu tuh kita harus megang cacing banyak gitu di tangan. Terus kayak aku tuh aku sama Jijo pas tahu tuh aku kayak langsung lemes kan, langsung mual lagi. Terus kayak terus tapi ada lagi hukumannya yang kedua, itu tuh makan belalang goreng. Kan kita udah terbiasa ya makan. Oh, waktu itu kayak ya? Itu tuh udah kebiasaan member JKT gitu. Jadi makan kamu belalang goreng. Iya, kayak kita nyemilin. Lapar apa doyan? Doyan apa lapar? Gitu deh, Tigre. Pengen aja. Ya udah deh. Gitu. Menang loh. Si aja dia. Tapi aku enggak mau mati, aku tidak menang. Oh iya. Padahal cacing lucu tahu. Sepit kita di situ. Kontra. Saya kontra. Ini aja. Enggak maaf. Saya kontra. Oh, boleh. Kontra apa nih? Kontraksi. Kamu mau brojol kontraksi. Brojol tuh lahir kan. Beranak tau gak beranak? Oh, aku pikir kontraksi itu kontrak. Kontrakan. Lah itu hanya kontrasepsi. Lu baca dari mana? Biologi, pelajaran biologi. Itu kan ilmu. Iya ilmu deh bener. Itu ilmu biologi. Aku diajarin itu pas kelas 9. Kamu anak IPA apa ya? IPS. Tapi aku belajar itu di biologi. Iya bener biologi. Ya itu kan ilmu pengetahuan. Ya enggak? Kontrak. Jangan pusing. Gak salah ya. Kan emang gak salah. Iya, gak salah. Kamu tahu gak? Gak tahu. Rumput laut tabur ada di dunia ini. Ada. Nih? Enak. Rasanya, pernah coba gak? Rasanya kayak seaweed ya? Ya kan memang seaweed. Oh, apa sih namanya? Rumput laut, iya bener. Ya kan? Gimana? Ini mereknya kak? Enggak. Gurih gak ya? Yeah. Oh, wah gurih ya gitu dong. Iya. Iya. Kamu udah makan belum? Aku udah. Kaget sesi berapa sih? Terakhir. Ah. Oh, milih cinta. Sekarang jam berapa?
Aku jam 8 pokoknya. Setengah jam lagi. Oh my god. Abis itu nanti KG mau kemana KG? Pulang. Emang kamu mau pergi abis ini? Gak tau nih, aku masih ngambek sama Jisoy. Marahin kan? Sudah. Oh iya. Oh iya. Besok kan Januari kak. Emang? Oh iya besok Januari. Hah? Eh Januari. Desember. Apa sih? Acara. Nyambur. Lagi melayang ya nyawanya. Melayang nih guys. Nge-fly. Jam berapa? Ya. Makasih kak. Hati-hati. Makasih kak. Jam berapa KG? Aku jam 2. Mulainya. Di kamera kelihatan deh. Besok hari apa ya? Itu hari apa sih? Besok tuh hari Desember. Januari tahu. Gila besok Desember. Oh my god, cepet banget. Cie. Enggak. Besok tuh Januari, Happy New Year, Happy New Year semuanya. Katanya Desember dihapuskan tahun ini. Hening. Mentang-mentang mau ulang tahun ya? Cuma ada 25 Desember tuh. Kan Tuhan Yesus ulang tahun ya? Iya. Iya, nanti ada yang ulang tahun Tuhan Yesus. Iya, emang. Emang siapa yang bilang Kristi yang ulang tahun? Tuhan Yesus Kristus kan maksudnya. Iya, bukan Kristi. Tuhan. Dek. Kamu nanti setan sayanya kapan? Mukanya kenapa? Oke, lihat kan diri sini. Mukanya kayak udah ngaku enggak? Oh iya kan. Ya. Ya. Ayo kage. Tuh kan kacau banget kabel. Eh tapi kan iya kan? Oh my god, kage. Eh, jatong mulu, maaf ya guys. Kalian jangan benjol ya, tolong banget. Iya, kage. Berarti nanti kita ketemu kage. Kopernya. Ketemu ya. Eh, ketemu dong. Ketemu ya. Ini gimana ya? GMN ya. Jangan jatuh guys. Eh, jangan jatuh. Ya ampun. Hari-hari dibanting HP-nya, maaf ya. JKT bentar lagi ulang tahun juga loh. Yang ke-10. Keren banget ya. Enak kayaknya JKT pas lahir aku masih umur mangkok. Kalau kan kayak maksudnya telur sama mie aku suka. Iya. Dagingnya enak. Jadi aku mau main apa? Apa? Aku mau tahu aku lupa, Kak. Kamu mau umur berapa sih sekarang? 6. Aku 6 tahun. Wajah ikan 6 tahun. Iya kan. Awing mowe, awing mowe, awing mowe, awing mowe. Rahelpinya. Kok cepet banget sih kalau besok? Wisudanya? Iya. Di mana? Spill di mana? Spill. Nanti ya. Nanti di. Kan udah tahu. Oh iya. Iya. Belum. Gak kerasa besok Krisi sudah 61 tahun. Takut, jangan gitu. Nih. Sini deh. Ayo lo. Ah, kaget. Kenapa kak? Cemangat sih. Kenapa kak? Hah? Jam berapa kak? Jam hah? Ya Shani besok. Shani kan gak bisa, Shani gak bisa. Aku juga gak bisa. Aku mau ikut kaget. Emang kamu kali datang? Gak tahu. Tapi aku saya gak datang. Iya, saya gak datang. Dia katanya uprak. Kamu kok mau datang? Ya udah aku mau datang. Seriusan? Yeah. Atau enggak? Cisani juga enggak bisa besok. Kak, emang harus jam 4 banget, Kak? Kalau di apain gitu bisa enggak? Di ini. Dia bilang Kak aja, ntar Kak aja lagi ngecek itu pasti. Apa Kak?
janjian gitu nggak sih kamu? Mm-hmm. Soalnya waktu itu aku nggak datang kaget. Iya ke sidang ya? Iya kaget. Gak apa-apa sih kalau kamu nggak mau datang juga nggak apa-apa. Ih kaget. Nanti repot loh. Repot loh. Kan tinggal jalan kaki. Aku jalan kaki pun nyampe. Ngesot pun langsung nyampe. Iya nyampe aku. Ampun. Oh, pasti aku tahu apa. Yang kita pasti ya enggak sih? Besok wisuda. Besoknya lagi, lusanya lagi Kristi yang wisuda. Wisuda apa? Masa sih? Masa sih? Ya benar. Wisuda 15 tahun. EKG harus datang. Semuanya harus datang. Kacau banget. Semuanya harus datang. Aku gak diundang. Kalau orang suka bumi, enggak suka bumi. Itu pertanyaan macam apa? Kalau orang suka bumi. Kak itu lucu banget. Kalau orang suka bumi enggak suka bumi gimana? Berarti dia orang Kalimantan. Kan enggak suka bumi. Capek banget. Aku pilek tahu kaget. Tadi pagi. Oh iya? Masih gak sekarang pilek? Masih pilek? Masih pilek gak? Enggak sih. Tapi kemarin aku juga sempat pilek. Iya kan? Lagi zaman tau. Maksudnya iya, lagi zaman. Tren pilek. Zaman pilek. Lagi musim. Lagi musim. Pancaroba. Iya. Ade, Estros enggak ya? Main ke pantai, cakep, nemu bekicot. Bekicotnya nyangkut. Eh, ini bukan puisi. Eh, puisi tau. Bekicotnya nyangkut di batu karang. Kalau lapar enggak usah banyak. Langsung pantun kali, bukan puisi. Oh iya. Langsung pesan mangkokku sekarang. Kenapa kaget ketawa? Aduh aku hari-hari kalau sama Krista sama DJ kalau mulu hari-hari. Enggak apa-apa kita berarti mood booster apa sih? Iya sih. Tadi nice Gracio. Nice to meet you tadi. Oh ngapain? DJ kan volumenya max banget. Iya, udah sudah keduga. Ngelawak mulu. Ah capek. Oh, iya? Tawa aja. Kalau ke Gracioy gimana Kak Gracioy? Aku sih diam aja lah. Oh ya ampun. Bener-bener emang. Kak Gracioy. Kristoy. Ajijoy. Ajijoy mana Ajijoy? Ajijoy di tempat sebelah ya, Ci. Katanya dia si sibuk ulangan. Apa benar tuh? Si paling Hade. Sibuk dah. Hadi, manusia sibuk. Kalau Cisani Shanoi. Eh nggak boleh gitu Cisani, tidak boleh Cisani. Cisani gak sih? Shiny, 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 sunlight. Shiny, shimmering, splendid. Dek, aneh. Ya kan? Nanya doang. Gitu. Yeay. 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 Salam buat yang sebelah kamu. Gak disebutin kan sebelahnya yang mana? Kacau banget kebel-kebel. Enggak tahu Ashoy. Ashoy. Itu belakang siapa? Chris Bow. Aku sampai oh Chris Bow. Ternyata beneran Chris Bow.
kembaran kamu. Emang kembaran aku. Oh, pantesan. Iya, aku kan pernah bilang ada kembaran aku di teater. Kenapa? Kabel, kaca banget lu. Seru gak deh tadi meet and greet? Iya, gak kerasa tau kaget. Oh iya? Kayak tiba-tiba sengajem aja. Banyak gak? Lumayan. Ngobrolin apa aja? Kita ngobrolin, pokoknya kita sedang ngobrolin itu ya? Tentang bisnis kedepannya gimana? Iya, tentang cara membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Iya, betul banget. Cara sih. Mengembangkan pendidikan di Indonesia ya? Iya, bisa. Edukasi di Indonesia sih kayaknya harus lebih ditingkatkan lagi ya untuk kedepannya dan hubungannya dengan Komnas HAM. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kayak gitu ujian bisa dihapus sih sebenarnya. Oh, tugas-tugas juga kayak ya udah ya. Tapi ya, kalau misalnya tidak ada ujian, bagaimana cara kita lulus? Dilihatnya dari mana? Dari kejujuran dan sikap dan ya itu. Saya sangat keren. Berarti untuk kedepannya menurut Dek Kristoy, iya, bagaimana iya edukasi di Indonesia? Kalau menurut saya Kak Gracioy, Gracio Kak, gede banget dari luar guys. Kalau menurut saya itu. Iya, menurut aku juga sih kayak gitu sih. Mesti kan, banget kan kayak kan, ya yang kayak iya gitu. Iya. Iya kan? Iya, tapi enggak sih Kak. Menurut aku harusnya Oh iya, benar. Setuju kan? Bisa sih. Iya, bisa. Emang Indonesia tuh harusnya kayak gitu. Tapi enggak sih. Kalau menurut aku enggak sih. Oh, enggak ya? Enggak. Kenapa? Ada yang benar juga sih poin pertama sih. Oh. Kalau yang kedua kayak bisa lah ya? Iya, benar-benar gitu. Kalau yang poin pertama tuh kayak kurang gitu ya? Kurang goreng-goreng gaming. Gitu ya, benar sih, setuju sih saya. Iya, makanya. Kalau yang sesi ke-8 bagaimana menurut? Kalau menurut aku sih hitam warnanya sangat terang ya. Oh, benar sih. Puasa tuh bikin lapar ya? Iya, terus kayak enggak sih sebenarnya kalau menurut aku ya air tuh kayak di atas gitu. Susah ya. Kalau air di atas berarti Indonesia tuh di khatulistiwa ya? Iya, terus kayak menurut aku ya, ini menurut aku. Jadi kalau misalnya ada yang kontra, maaf banget kalau teh itu tuh rasanya kayak di depan banget gitu. Di depan banget. Kalau teh di depan berarti bubuk teh itu adanya di lautan. Oh iya, berarti bercampur dengan air liur ikan. Menurut aku sih enggak ya, sama sama bulu burung yang jatuh dari angkasa. Burung-burung jatuh dari angkasa ke kepala orang. Nah, itu bisa menjadikan apa kalau menurut Kak Gracioy? Kalau menurut saya itu sih bisa menjadikan jalan yang lurus gitu bagi pembangunan di Jakarta. Iya. Kalau misalnya lautan di Jakarta itu tuh menurut Kak Gracioy ya, itu tuh kayak banyak apa ya, banyak susunya gitu nggak sih? Oh, kalau susu tuh kayaknya adanya di, kamu tahu nggak sih kayak pohon ada ranting, ada daun. Nah dalamnya daun tuh seingat aku ya, aku tuh pernah baca gitu, kayak ada burungnya gitu lagi terbang. Di dalamnya daun? Iya. Oh iya? Iya. Oh, aku baru tahu loh kalau yang itu. Makasih ya ilmunya. Iya, makanya. Ya ampun, aku jadi gak sabar ketemu daun. Terus kayak burungnya tuh terlahir dari meja. Oh gitu. Berarti kalau misalnya galon itu terlahirnya dari zat besi. Bener banget. Tapi zat besi dari mana ya? Dari zat besi itu dari tulang di dalam tubuh kita. Tapi kulit kita itu terbuat dari apa ya? Aku tuh pernah baca kayak kulit kita tuh terbuat dari debu.
Iya betul. Tapi nggak cuma debu doang. Iya. Hmm. Ada beberapa kayak emas 24 karat juga. Oh. Jadi dalam tubuh kita. Berarti mahal ya? Mahal banget. Wah keren banget sih. Emang berarti kita harus melestarikan tumbuhan ya? Iya benar banget sih. Mm-hmm. Dan sampah plastik itu juga harus di apakan ya ibu? Menurut ibu? Menurut aku sampah plastik kalau untuk baju hitam sih tujuannya ya itu untuk membersihkan. Oh berarti apa baju hitam itu seperti kalau misalnya kita lihat Fata Morgana gitu ya? Saya nggak pernah dengar itu kebetulan. Itu apa? Ibu tahu nggak? Kalau misalnya ya, mm-mm. Misalnya ya kita bisa terbang. Oh iya. Kita itu bisa melihat Fata Morgana. Oh, kalau misalnya kita berenang ya, kita bisa menembus tanah. Oh, benar juga sih. Seperti basement ya berarti. Iya, terus abis dari basement tuh ada portal. Menuju teater JKT48. Oh, berarti teater JKT48 di dalam lautan. Iya. Terus sekarang kita berarti di dalam lautan. Berarti iya, kita ikan. Kita bisa berubah jadi apapun. Soalnya teater JKT48 itu bergerak memutari matahari. Oh. Tapi enggak salah. Iya. Berarti teater adalah sumber tata surya. Oh, benar banget, guys. Jadi kalau misalnya teater JKT48 enggak di dunia, ya ntar meja putih bisa rusak. Oh, gitu. Kalau meja putih bisa rusak, apakah apel itu masih bisa bertumbuh? Menurut saya sih enggak. Oh, gitu ya. Karena zat besi di apel itu sudah dimakan oleh ubur-ubur. Oh, ubur-ubur? Iya. Menurut saya kalau ubur-ubur itu sepertinya bisa ini ya. Iya, buat sepatu. Oh iya? Benar enggak? Oh my god, benar. Biasa kan? Tapi benar sih. Iya kan? Iya, terus sepatunya itu penyel-penyel gitu. Iya. Kayak terus bisa dimakan? Iya, benar banget. Bisa dimakan. Terus kayak kalau misalnya kita makan, kita bisa menjadi manusia setengah ubur-ubur. Enggak, berevolusi. Oh, menjadi gorila. Oh. Oh, berarti kita bisa gede banget dong. Iya. Berarti kita bisa melawan Spider-Man. Bisa. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Oh, keren sekali. Penemuan jangan kan Spider-Man. Apa? Nyamuk-Man juga bisa. Nyamuk-Man, lalat-Man. Iya, bener banget. Semuanya bisa. Ya? Iya, kucing-Man. Gitu. Iya. Emang overpower nanti. OP banget ya? Iya, terus ntar kita seperti akan memasuki dunia Pokemon Unite. Oh iya ya benar sih. Dunia Pokemon Unite tuh berarti kita bisa jadi hero. Iya, bisa jadi Charmander. Oh. Juga keren ya. Itu keren pengetahuan banget. Baru sih menurut aku. Iya sih. Itu pengetahuan yang harus diketahui semua orang sebenarnya. Sebarluaskan ini ke grup WhatsApp family Anda. Jangan sampai berhenti di Anda. Iya. Kalau berhenti di Anda, nanti rumah kalian didatengin. Didatengin sama ubur-ubur setengah gorila. Kalau gorila yang pakai hand sanitizer, dia jadi apa ya? Kira-kira apakah dia akan berubah menjadi tembok putih? Kalau tembok hitam? Tembok hitam itu kurang lembek ya? Oh, kurang lembek ya? Berarti dia nggak bisa jadi gorila? Iya, nggak bisa. Harus tembok putih. Hmm. Ini kalau misalnya tas hitam nih ya, Kak, itu bisa terurai menjadi rumah. Oh, gitu ya? Iya. Kalau rumah tuh berarti bisa terurai menjadi sungai ya? Oh, bisa. Terus nanti sungainya tuh gede, nanti akan membuat suatu planet. Oh, planet? Iya. Planetnya namanya River. Iya, nanti di planet itu isinya banjir. Dan jangan lupa ada angin. Kazewa. Dan nanti ada suatu planet yang isinya orang menikah rapsodi. Nikah semua tuh orang-orangnya. Nikah semua. Kalau yang gak nikah berarti mana? Kalau yang gak nikah ada di Only Today.
dia bertepuk sebelah tangan. Oh, only only aja ya. Only aja. Gitu ya. Ya. Berarti kalau misalnya di planet baru ada musim panas Fushidara enggak? Ada. Oh, tapi musim panasnya enggak kacau ya kalau di sana? Iya, enggak kacau, kalem dia. Hmm. Introvert. Oh, introvert. Iya, musim panasnya tuh introvert, enggak kayak Fushidara. Enggak kayak gadis-gadis remaja. Ada tuh planet gadis-gadis remaja. Oh ya, di mana tuh? Iya, ada di sebelah kirinya bumi. Oh, berarti sebelah kirinya bumi itu Venus? Iya, tetanggaan mereka. Oh. Kalau di atasnya bumi ada apa ya? Kalau di atasnya bumi ya? Tuh ada ini loh. Kamu tahu nggak sih planet namanya? Kamu tahu nggak sih planet namanya Puntuk? Oh, tahu aku kan? Kayaknya pernah denger deh. Kamu kalau misalnya kamu sering mendengar informasi soal NASA, kamu pasti bisa. Terus seingat aku ya, di dalamnya itu ada UBBBM, Unyintanyumi, UGBBM, OSAS. Ah iya, itu jadi suatu cocok banget. Spesies gitu ya di dalam planet itu kan. Spesies OSAS. Gracio simpulkan semua yang kita bicarakan. Oke. Dari pembicaraan kita pada malam hari ini kita bisa simpulkan bahwa meja putih itu tidak sama dengan zat besi dan nikel. Oh, terus sebelahnya bumi itu ada sebuah oven yang sangat besar. Dan di atasnya ada sebuah colokan yang bernama bisa... Pluto. Iya, betul sekali. Oh my god, keren banget. Dan di sana terdapat banyak sesi. Seperti sesi sekarang saya harus menyelenggarakan sesi ini. Oh, harus terbang ya berarti KG. Iya, betul. Saya harus terbang harus sekarang juga. Bertemu dengan orang-orang yang sangat mengagumkan. Iya, di dunia ini seperti Unyizering Shoujoposes. Saya harus bertemu dengan spesies itu. Oh, sih. Nah. Iya. Wah. Betul sekali. Kalau kita bisa terbang, kita bisa bertemu dengan dia. Wah, semangat ya, KG. Ini tantangan. Ini misi yang sangat sangat penting gitu. Iya, betul sekali. Semangat ya. Pasti kita bisa. Ya, pasti kita bisa membuat dunia ini semakin bulat. Betul. Dan membuat pembangunan di Indonesia semakin maju ya. Benar, tinggi sampai keluar angkasa. Betul, edukasinya juga harus semakin terarah ya. Iya, benar banget. Go Indonesia. Go green. Go white. Go blue ada enggak sih go blue? Agar lautan menjadi semakin biru. Kita tuh profesor doktor banget. Iya kan? Udah kita tuh udah fix banget sih. Kita tuh profesor doktor yang wah mantap. Wow, mantap. Keren banget. Emang aku tadi showroom dari jam berapa? Di sini ya, KG harus diinin KG. Oh gitu ya? Iya, harus di tapi nanti dia. Lihat dari sini. Enggak kok KG. Enggak tahu deh. Iya, watashi wa karanai. Watashi wa. Wah. Di like komen ya, aku jelek sama Mercedes Benz. Itu siapa? Oh. Jam berapa? Aku dari jam 7.20. Berarti sudah ya? Ya? Oke, saya harus terbang juga sekarang harus juga sini. Menggunakan Getek. 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 Oh, Getek. Keren-keren. Terima kasih semuanya. Saya akan absen seluruh spesies di planet saya hari ini. Kita habis membahas suatu hal yang sangat penting. Iya, amazing. So amazing. Terima kasih Mawar Biru. Wah, Mawar Biru. Terima kasih Ko Mige. Terima kasih Arifin Kurnia, Win Guririt, Kak Tom Tom, DB-nya Cigre, Asagia Purwantori baik balik, Kak Fim J, Kak Resmi. Terima kasih Kak Bista Belva dan Kak Sang Scooter. Wah. Aku
juga mau bacain deh. Aku bacainnya guys. KG kalau bacain dari 13. Iya, kami tuh. Oh my god, me too. Oh my god. Sudah menghahi. Sehahi. Dari Kak Adi Coklat Purple, terima kasih. Kak Akbar Abimanyu, terima kasih. Kak Hus, Luf Cigre. Oh begitu. Begitu. Oke. Okay. Terus ada Kak Kibil, besok jangan ketiduran lagi. Amin. Ahaha. Terima kasih Kak. Terus ada Kak Rija. Hai, akhirnya kelar UAS. Hai. Oh ya, semangat ya Kak. Terus ada Kak Riz, sahabat Sukarureto. Wow. Sukarureto. Whitening. Udah lama banget ya itu. Iya udah lama banget ya. Kapan sih itu? Sukarureto. Sukarureto. Whitening go. Oh my god. Rasengan. Sukarureto. Terus ada Kak siapa nih? Kak Ajri. Hai Kak Ajri tadi ada. Oh my god, love you. Terus ada Kak Jopa. Terima kasih Kak Rija. Terima kasih Kak Riz. Sahabat Sukarureto. Ini Kak Rija. Kak Domlika. Apa nih? Thanks. Si filsafatnya. Sama-sama ya. Terus ada Kak Alde. UAS MTK menyenangkan. Enggak juga sih, enggak dulu deh. Terima kasih Kak Alde. Terus ada Kak Cila. Terima kasih Kak Cila. Okay, guys. Semangat Kak Cila. Sibuk banget sih, keren banget. Kak Vicky, terima kasih. Kak Vicky, love you. We love you gitu. Semangat ya KG. Kenapa? Besok takut gak sih? Sudah deg-degan gak? Gak sabar nih wisuda. Oh my god, nanti kok bisa habis wisuda? Berarti apa? Kalau habis wisuda, berarti siap untuk menghadapi insecure-insecure berikutnya. Jangan insecure. Pasti tantangan hidup menjadi semakin rumit dan susah dan berat. Enjoy aja gak sih? Enjoy aja. Enjoy. Seperti, seperti ikan terus berenang dan burung kita semakin terbang. Dan tanaman semakin hijau, go green. Bunga-bunga di padang semakin tinggi. Padang gurun pasirnya semakin banyak. Ilalang semakin bertebaran. Antartika esnya tidak meleleh. Teater JKT48 semakin banyak penontonnya. Amin. Bisa handshake lagi, bisa konser lagi. Amin. Yoi. Thank you. Dadah. Kasihan organizer kena mental katanya. Itu Iya kan? Iya kan? Iya. Setuju banget. Setuju emang kayak gitu. Setuju banget sih. Dadah. Dadah. Udah dulu kaget. Screenshot. Cepat. Ani udah balik ya? Ini deh. Belum. Kenapa? Kemana? Di sini lagi zoom. Kenapa? Thank you. Kita barengan. Ayo kita barengan. Satu, dua, tiga.